Oke guys, kita sudah selesai nonton exhibition-nya karya-karya Van Gogh yang sangat spektakuler dan lumayan. Pokoknya keren banget. Dan nanti kalian lihat langsung di video aku. Pastinya kalian langsung, wah gila ya. Dari setiap karya-karyanya itu spektak sekali, colorful banget dan punya ceritanya masing-masing gitu. Dan ya, ini adalah exhibition yang pertama di tahun ini yang aku tonton bersama suami aku. Jadi di kawasan ini tuh banyak sekali kafe, restoran, sinema dan tempat-tempat buat menyelenggarakan exhibition. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Stay tune. Restoran, soalnya kita masih punya voucher, kita pakai sekarang. Ternyata vouchernya itu udah expired dong. Tapi nggak apa-apa, mereka kasih 25% off dan kita tetap beli makan, beli makanan tetapi take away. Dan suami aku cuma bayar sekitar $36, sekitar segitu deh, 360.000 ya kalau dirupiahin. So kita mau kemana? Yang pasti aku ini sih dari sini nggak kemana-mana, cuman pulang ke rumah ya udah istirahat, karena kan besok mau ya kembali kembali beraktivitas maksudnya. Oke guys, stay tune ya.
guys, aku udah sampai rumah dan tadi kita sudah melihat hasil karya dari Van Gogh, dan Van Gogh itu adalah salah satu pelukis dari negara Belanda, Netherlands, dan beliau itu memiliki karya-karya yang cukup luar biasa hasilnya, dan seperti yang sudah kalian lihat ya, gambar-gambarnya itu dalam lukisannya itu benar-benar mencerminkan kepribadian dan passionnya dia terhadap hasil karya yang sangat amat deep itu begitu dalam dari karakter warnanya dan cara dia melukis gitu. Dan kalau kalian search di Wikipedia, di Google gitu, karena memang Van Gogh ini salah satu pelukis yang mungkin dalam karirnya itu beliau tidak begitu sesukses pelukis-pelukis lain gitu guys. Beliau itu juga cukup muda untuk mengakhiri hidupnya, dan memang kisah hidupnya itu cukup tragis juga, dan sangat membuat aku tersentuh ya, dan sedih juga orang seperti dia gitu mengalami sesuatu yang memang membuat dia sangat terpukul dalam hidupnya, hingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri dengan pistol, suicide by gunshot gitu. Dia tuh lahir tahun 1853 ya, bulannya sekitar bulan Maret gitu ya, ya 30 Maret 1853 dan wafat atau meninggal di bulan Juli, 29 Juli 1890. Jadi usianya sangat muda banget, 37 tahun mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti itu gitu. Dan kenapa seperti itu? Karena beliau itu mengakhiri hidupnya karena beliau memiliki kesehatan atau gangguan yang mental dalam dirinya gitu, dan beliau juga jatuh miskin gitu ya. Bahkan memang sih tidak semudah seperti yang pada umumnya mungkin seorang pelukis itu kalau untuk menjual karyanya dan disukai oleh peminat lukisan, mungkin saat itu sampai sekarang pun mungkin para pelukis harus struggle ya untuk mencoba menjadi seorang pelukis yang terkenal dan karyanya diminati oleh orang-orang banyak. Tetapi setelah beliau meninggal sih, yang aku lihat justru namanya itu lebih dikenal gitu, dan orang-orang yang menyukai lukisan tuh lebih mau membeli hasil karyanya, dan setiap goresan tangannya itu benar-benar spektakuler banget sih, luar biasa. Aku suka sekali dengan warna-warna yang dia tonjolkan, yang dia gunakan melalui kanvas gitu, dan unbelievable. Dan aku sangat enjoy sekali di exhibition tadi, meskipun nggak begitu lama. Dan seperti yang kalian lihat, mungkin kalian yang suka lukisan, kalian bisa komen di bawah ini bagaimana menurut kalian video aku yang sekarang mengenai lukisannya Van Gogh, Vincent Willem Van Gogh. Beliau seorang pelukis dari Netherlands. Oke guys, segitu dulu aja YouTube aku hari ini, video aku siang ini, sore ini yang pasti hampir mau sunset, dan besok aku kembali beraktivitas. So, happy Sunday buat semuanya. Have a nice weekend. Tuh, suara burung udah mulai berkicau, berarti tandanya mereka lapar. Sama kayak gue, belum dinner. Okay guys, have a nice weekend ya. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye.